Terkait musim penghujan yang diprediksi akan berlangsung hingga Maret 2019, berdasarkan data pihak Dinas Kesehatan Kota Palembang, penyebaran penyakit demam berdarah di Kota Palembang kembali harus diwaspadai masyarakat. Di mana berdasarkan data hingga akhir Januari 2019 ini, Dinas Kesehatan Palembang telah menerima sekitar 300 kasus demam berdarah hingga pasien yang harus dilarikan ke rumah sakit. Untuk pasien DBD sendiri didominasi oleh anak-anak yang mencapai 40%, sementara sisanya cukup bervariasi. Banyaknya laporan masyarakat yang terjangkit DBD ini dikarenakan faktor lingkungan, karena terdapat genangan air yang menampung jentik nyamuk penyebab DBD. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Letizia. Ada 300 yang dirawat di rumah sakit. Untuk di tahun 2019 ini? Iya, di bulan Februari. Karena di Januari, Februari ini kan musim penghujan. Biasanya banyak kan musim penghujan. Di mana kalau musim penghujan ini banyak tempat terindukan nyamuk. Diharapkan agar masyarakat di Palembang dapat lebih mewaspadai penyebaran penyakit ini dengan cara memperhatikan kebersihan lingkungan serta menutup tempat penampungan air agar tidak menjadi media untuk nyamuk berkembang biak, mengingat resiko yang berbahaya terutama bagi anak-anak. Tim Liputan Sriwijaya TV.